Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Alia, pengacara Spark TV Channel. Korang, hari ini saya berada di Perpustakaan Awam Negeri Terengganu. Jadi, kita nak tanya, apa pendapat pengunjung tentang pesta buku yang sedang berlangsung pada kali ini? Sebab dah 2 tahun kan pesta buku tidak dapat diadakan kerana pandemik. So, check it out. Apakah pendapat abang tentang pesta buku pada kali ini? Bagi pendapat saya, pesta buku pada kali ini amat menarik perhatian saya sebab seperti yang sedia maklum, pesta buku ini ialah yang terbesar di Terengganu dan begitu banyak buku-buku yang menjadi pilihan saya. Saya rasa pesta buku yang begitu baik sekali lah, yang di mana terdapat buku-buku ilmiah, buku-buku education yang dijual di sini. Selain daripada kempen membaca di kalangan pelajar-pelajar dan orang-orang awam, saya rasa ini satu yang terbaik untuk orang-orang awam datang ke sini dan pelajar-pelajar mendapatkan buku-buku akademik dan buku-buku ilmiah dan Al-Quran. Apakah yang menarik perhatian tuan pada pesta buku ini? Apa yang saya lihat di sini ialah yang pertama ialah sebelum pesta ini dilakukan dah ada pertandingan-pertandingan yang dianjurkan melalui maya, dan tadi saya baru menyaksikan penerima-penerima hadiah daripada kalangan pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah yang berjaya dalam pertandingan maya tersebut, seperti pertandingan video terbaik dan sebagainya lah. Di sini saya tengok ramai pengunjung-pengunjung yang tercari-cari buku setelah kita lama berkurung akibat pandemik baru ini. Setiap tahun pesta buku tentu baiklah, jadi datang sebab banyak bahan-bahan bacaan baru yang ada dan boleh dibeli, boleh didapatkan untuk tambah koleksi bacaan kita lah. So, sangat baik lah. Setiap tahun sangat baik. Ya, baik satu dulu. Untuk soalan kedua, boleh Ustaz bagi 3 perkataan untuk menggambarkan pesan buku kali ini? Pertama, hebat. Kedua, banyak maklumat. Dan yang ketiganya, terkini. Sama. Apakah pendapat abang untuk pesta buku kali ini? Boleh dikatakan meriah lah. Dengan sambutan budak pelajar yang ramai. Okey, untuk soalan kedua, apakah buku ataupun ciri-ciri abang sendiri di sini? Macam mana tu? Apakah jenis-jenis buku yang abang sendiri di sini? Jenis buku novel lah, yang paling abang suka. Apakah pendapat tuan pada pesta buku yang berlangsung pada kali ini? Okey, pertamanya syukur Alhamdulillah dan ucap tahniahlah kepada Spark Channel SMK Padang Kemunting kerana diberi kepercayaan untuk membuat liputan pada hari perasmian ini. Pesta buku pada tahun ini sangat menarik. Ini hari kedua, hari pertama semalam telah mencatat kedatangan pengunjung 10,090 orang. Dan kita ada 6 hari. Angka tersebut bukannya untuk menunjukkan angka yang banyak, tapi itu menunjukkan ukuran bahawa rakyat negeri Terengganu dahagakan pesta buku dan mereka ingin mencari buku, dan semestinya ini menunjukkan bahawa rakyat Terengganu suka membaca. Jadi pada pandangan saya, ini adalah satu usaha yang sangat bagus, dan tahniah dan ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur, dan marilah kita berdoa agar pesta buku ini terus mencapai hasrat untuk membentuk masyarakat yang berilmu di negeri Terengganu. Itulah tadi rata-rata pendapat pengunjung berkenaan pesta buku PPAT pada kali ini. So, kepada korang yang belum mengunjungi pesta buku kali ini, jom kita datang beramai-ramai ke pesta buku yang masih berbaki beberapa hari lagi sebelum berakhir. Sekian dari saya, Alia, Spark TV Channel. Bye-bye.